Halo sahabat menanam, kembali dengan saya di channel ini ya. Nah, kali ini saya akan berbagi motivasi teman-teman semuanya. Nah, menanam bagi saya adalah hobi yang menyenangkan, walaupun terbatas lahan ya, tapi bukan jadi hambatan untuk menanam. Kita bisa memanfaatkan pekarangan atau bisa juga di biasanya di pot atau polybag, atau kalau teman-teman kreatif bisa juga memanfaatkan barang-barang bekas seperti ember atau kaleng bekas yang sudah tidak dipakai ya, daripada dibuang saja gitu. Nah, ini saya memanfaatkan lahan depan rumah. Ya, saya di sini menanam kacang tanah. Nah, walaupun sempit ya, tapi hasilnya lumayan. Selain itu, bisa juga saya jadikan seperti taman ya. Soalnya daunnya hijau-hijau, jadi seger gitu dilihatnya, begitu ya. Jadi hobi positif, insya Allah hasilnya juga berkah. Sebenarnya untuk tanaman kacang ini sangat mudah menanamnya ya. Kini kira-kira sudah di usia 3 mingguan lebih lah ya. Nah, begini jadinya. Untuk tanaman kacang tanah sendiri sebenarnya tidak memerlukan pupuk ya, cukup pembersihan rumput saja yang rutin, atau istilahnya kalau orang pertanian menyebutnya disiangi. Jadi kemudian jadi biasanya tuh kacang tanah itu cukup memerlukan 4 bulan atau 4-5 bulan sajalah sudah bisa panen ya. Tapi kalau misalkan menggunakan bibit yang bagus itu bisa 3 bulan saja juga sudah panen. Tapi saya ini menggunakan benih biasa, jadi kemungkinan 4-5 bulan sudah siap panen. Nah, kawan, ini progres tanaman. Tanaman kacang ini kira-kira sudah hampir 8 minggu. Nah, begini. Gimana? Apa kalian tertarik juga? Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa share video ini, subscribe dan like. Dan kalau mau sharing-sharing bisa juga komen di bawah sini. Dan terima kasih telah menonton video ini.